Okey, alhamdulillah saya terus menyatuni masyarakat di Dun Kuala Lumpur secara amnya di segenap lapisan daripada golongan di peniaga-peniaga di pasar, pasar tani, nelayan, orang kampung, warga rumah mampu milik, peniaga-peniaga. Dan pada petang ni saya berada di Padang Bola Kampung Pacakan bersama-sama dengan menyaksikan perlawanan persahabatan antara dua pasukan. Pasukan ni pasukan di Kuala Besut juga ni, dan mereka selalu mengadakan perlawanan persahabatan. Dan alhamdulillah so far untuk fasa kedua siri kempen pilihan raya umum negeri Terengganu ke-15 pada kali ini, khususnya kita di Dun Kuala Besut, berjalan lancar dengan pelbagai perkara yang memberi impak yang positif, khususnya apabila saya bercerita tentang aspirasi yang kita akan bawa Barisan Nasional Negeri Terengganu, khususnya di Besut dan juga secara khususnya di Kuala Besut ni, apa yang akan kita buat sekiranya kami di Barisan Nasional Negeri Terengganu di Kuala Besut ni diberi mandat sekali lagi menjadi memenangi pilihan raya negeri N01 Kuala Besut. Dan apatah lagi sekiranya di rakyat Terengganu memberi ruang dan juga peluang kepada Barisan Nasional Negeri Terengganu menjadi kerajaan sekali lagi. Nah, kita semua sedia maklum bahawa negeri Terengganu ni negeri yang dipanggil swing state, dan masyarakat Terengganu ni masyarakat yang sangat bijak dan juga pandai menilai kerajaan negeri daripada mana-mana parti pemerintah. Dan dulu ketika Barisan Nasional menjadi kerajaan, dan bawah-bawah ni parti PAS menjadi kerajaan selama 5 tahun, dan rakyat boleh menilai sendiri. Dan saya juga mendapat feedback, banyak feedback daripada masyarakat Kuala Besut khususnya, bahawa parti yang menjadi kerajaan sekarang ni, khususnya daripada Perikatan Nasional ataupun PAS ni, banyak perkara yang tidak dapat dilaksanakan, dan juga banyak keluh kesah yang disuarakan oleh rakyat, dan banyak janji-janji dan juga khidmat bakti yang tidak dapat dilaksanakan sebaik mungkin oleh parti pemerintah yang dikuasai oleh PAS sekarang ni. Okey, kita semua sudah maklum bahawa sekarang ni cuaca pagi tu panas, tengah hari pun panas, dan petang kadang-kadang ribut, dan malam pun kadang-kadang berangin, ribut dan sebagainya, sehingga kan kadang-kadang boleh menyukarkan pergerakan calon dan juga jentera. Jadi kepada semua ahli anggota jentera khususnya Barisan Nasional Negeri Terengganu secara amnya dan juga di Kuala Besut secara khususnya, kita kuatkan semangat dan jangan risau. InsyaAllah saya dapat momentum yang sangat positif, dan momentum positif itu makin lama tahap peratusannya makin lama makin naik penerimaan rakyat, dan banyak feedback ataupun maklum balas bahawa ramai orang nak BN menjadi kerajaan semula khususnya di Negeri Terengganu, dan ramai orang nak kembalikan undi yang sebelum ni mungkin undi ke arah pihak sana. Dan pilihan raya negeri kali ini khususnya kita di Kuala Besut, yang mana kita akan dapatkan lebih banyak majoriti dengan menang bergaya di Dun Kuala Besut. Jadi kepada semua jentera, kita kuatkan semangat, kita teruskan perjuangan kita, teruskan gerak kerja kita menyatuni semua lapisan masyarakat, dan insyaAllah jangan tertinggal pun masyarakat di dalam Dun Kuala Besut, dan jaga juga kesihatan, jaga juga kesihatan, dan apa lagi, makan pun kena cukup juga, jangan risau, teruskan semangat, jangan sedih-sedih, jangan seria-seria, kita teruskan semangat, santai-santai dengan fokus kita, dengan KPI kita, insyaAllah kita boleh memenangi dengan majoriti yang lebih banyak lagi di pilihan raya umum negeri Terengganu, khususnya kita di Dun N01 Kuala Besut nanti. Okey, sebenarnya pagi tadi saya dimaklumkan ada terima WhatsApp daripada rakan-rakan kita bahawa ada satu poster saya macam banting gambar calon koyak. Tak tahulah sebab apa, tapi kita harap tidak berlaku, bukannya akibat propaganda ataupun provokasi daripada mana pihak lah, kita harap bukan gitulah, sebab kita semua sedia maklum bahawa situasi politik sekarang ini adalah berdasarkan politik matang dan juga politik sejahtera. Jadi kita tak nak dah benda-benda seumpama itu dilakukan sama ada di mana-mana pihak. Jadi saya menyeru dan juga merayu kepada mana-mana pihak, sama ada daripada belah kita ataupun daripada belah sana, dan ataupun daripada pihak-pihak yang ketiga yang ingin mengambil kesempatan, supaya janganlah mengadakan provokasi sebegitu rupa, kerana kita nak hidup harmoni, kerana awak-awak kita belaka ni. Awak kita belaka, lepas undi pun kita akan berada dengan satu keluarga, satu komuniti, satu kampung,
satu warga dalam satu dun, dan kita ni satu family yang besar. Awal-awal kita berlakon. Jadi janganlah ada, kalau ada sikap yang ingin mengadakan provokasi seumpama itu, eloklah jauh-jauh. Marilah kita mengadakan kempen politik secara sejahtera dan juga kempen politik secara matang. Kerana pengundi sekarang ni, pengundi yang bijak, pengundi pada masa sekarang ni, pengundi yang pandai, boleh menilai sendiri gerak kerja dan juga boleh menilai sendiri khidmat bakti yang telah disediakan, yang diberikan oleh ADUN ataupun penyelaras ADUN ataupun semua jentera parti sepanjang menjadi kerajaan.